بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه اللهم صلي على سيدنا محمد صلاه تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى اله وصحبه Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Ta'ala, Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama belajar kitab Nun Ra'at. Hal-hal yang tidak pernah dipandang oleh mata, kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga, karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Rahimahullah. Kita sampai pada bab Darajatun wa Maratib. Tingkatan-tingkatan yang ada di surga Jadi surga itu bertingkat-tingkat Sebelum melanjutkan sedikit Saya akan mengulang Apa yang sudah kita pelajari kemarin Tentang Naimul Jannah Kenikmatan surga Jadi kenikmatan surga itu Kenikmatan yang luar-luar biasa Sehingga orang e, Kalau tahu surga itu seperti apa Pasti semua akan mengejarnya Hanya saja Karena ini surga itu mahal dagangan Allah yang mahalnya luar biasa, maka sama Allah Ta'ala diberi kamuflase di sekitarnya, di sekeliling surga, sehingga ketika orang melihatnya itu jadi nggak pengen masuk surga. Ya, nggak pengen masuk surga dalam tanda petik. Jadi contoh, sholat itu membawa kita ke surga. Sedekah itu membawa kita ke surga. Tapi begitu melihat sholat itu harus wudhu, sholat itu harus berdiri, meninggalkan kenikmatan dunia, maka ada orang-orang yang berat untuk sholat. Kita sendiri pun sholat sunnah yang pahalanya besar, ya karena kita malas berdiri, ya kita malas untuk bergerak, maka kita pun tidak mengerjakan sholat sunnah. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengerjakan sholat-sholat sunnah. Begitu pula sedekah. Sedekah ini surga loh ya. Tapi karena e, ditutup sama surganya itu tertutup, nggak kelihatan, sehingga kita berat untuk mengeluarkan sedekah karena yang kita lihat bukan sedekah itu surga yang kita lihat adalah berkurangnya harta ya berkurangnya harta sabar jannah sabar itu pahalanya surga tapi karena kita nggak lihat surganya lihatnya nggak enaknya maka jadi berat orang untuk bersabar karena kita masuk pada bab berikutnya darajat wa tingkatan-tingkatan di surga bismillahirrahmanirrahim ولما كان الانعام والاكرام الاخروي في الجنه متفاوتا لاختلاف اعمال الناس اقتضى ذلك ان تكون منازلهم في الجنه ايضا على مراتب مختلفه ودرجات متفاوته ليظهر فضل الفاضل والسبق الكامل وجهد العامل. dikatakan oleh سيد Muhammad bin Alwi Al-Maliki rahimahullah karena bentuk ya pemuliaan pelayanan kemudian nikmat-nikmat eh, yang ada di surga itu berbeda-beda, punya tingkatan-tingkatan berdasarkan amal manusia yang memang beda-beda di dunia ini. Karena di dunia ini manusia punya tingkatan amal yang beda-beda, maka nanti di surga juga bentuk pemuliaannya, ya servisnya, pelayanannya juga berbeda-beda. Ya sesuai dengan dengan apa yang diamalkan di dunia. Karena itulah karena amalannya di dunia berbeda, maka tingkatannya di surga pun nanti akan berbeda-beda. Kenapa di surga tingkatannya enggak dibuat sama saja satu satu lantai sama tapi dibuat bertingkat-tingkat dan berbeda-beda agar nanti tampak loh bedanya orang yang yang sungguh-sungguh sama yang enggak sungguh-sungguh. Bedanya orang yang mulia ya dengan orang yang biasa-biasa saja. Bedanya orang yang memang itu dia juara amal. Ya, dengan orang-orang yang memang males, biar kelihatan nanti di surga. Jadi kalau ketemu di surga, beda tingkatnya, nanti akan nyesel gitu. Wah, saya emang dulu di dunia nggak seperti dia ya. Dia di dunia dulu memang ahli sholat, dia dunia dulu ahli sedekah, nanti di akhirat akan kelihatan. Kalau di dunia mungkin nggak kelihatan, nggak kelihatan tertutup dengan kehidupan sosial. Mungkin orang cuma lihat secara fisiknya, oh ini orang kaya, oh ini orang pandai ilmu dunianya, oh ini orang ini. Uh, tampan, oh, orang ini cantik, sehingga nggak kelihatan tingkatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di surga dibuat bertingkat-tingkat, berbeda-beda derajatnya, agar orang-orang yang di dunia ini betul-betul mulia nanti kelihatan kemuliaannya di sana. Waqat akhbarul subhanahu wa ta'ala fi kitab aziz anna jannah darajat. Allah Ta'ala sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran bahwasannya surga itu bertingkat-tingkat. Faqala Allah mewahyukan darajatim minhu wa magfiratan wa rahmah wa kana Allah ghafurar rahima. Itu dalam surat An-Nisa ayat 96. Sungguhnya surga itu bertingkat-tingkat dan di dalam surga itu ada ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan sungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa qala hum darajatun 'ind Allah wallahu basirum bima ya'malun. Dalam surat Al-Imran ayat 163, Allah juga mewahyukan, sesungguhnya mereka itu di surga si Allah bertingkat-tingkat ya punya tingkatan yang berbeda-beda. Wallahu basirum bima ya'malun. Dan Allah Maha melihat ya Maha melihat apa yang mereka amalkan. Wa qala ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfirah. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Dalam surat Al-Anfal ayat 4, Allah juga mengatakan, "Mereka lah orang-orang yang benar-benar beriman, bagi mereka ada tingkatan-tingkatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ada ampunan serta rezeki yang mulia. Wa akhbara Subhanahu wa taala anan-nasa yazidu ba'dhum ala ba'dhin Allah taala juga menyebutkan bahwasanya dengan tingkatan yang banyak di surga itu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain punya tingkatan yang berbeda-beda. Faqala la yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu darari wal mujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim wa qullan wa'adallahu surat an-nisa ayat 95 Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang beriman yang tidak ikut berjihad di jalan Allah taala uh, karena bukan karena punya alasan ya bukan karena punya uzur ya enggak sakit kemudian dia juga bukan orang yang tunanetra orang-orang yang normal yang sehat tapi tidak ikut berjihad dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah taala dengan hartanya dan dengan jiwanya maka tidak sama mujahidina Allah taala menjadikan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya itu lebih mulia tingkatannya di sisi Allah taala dibandingkan orang-orang yang tidak ikut berjihad wa kullan husna meskipun masing-masing beriman oleh Allah taala diberi janji mendapatkan surga tapi tingkatannya berbeda. Kemudian uh, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah mengatakan, Wa anal abda layar fa'u basarahu wa huwa fil jannah fa yalma'u lahu barkun. Fa yata'ajabun wa ya'khudhu al faza'u min dhalikal barak al-lami. Alladhi kada yakhtifu basorohu wa yakulu ma hadha fayuqalu yugalu hadha nuru akhika fulan. fayara nuruhu nurahu a min nurih wa darajatahu a'la min darajatih. Fa akhi fulanun

yang ketika dia di surganya lihat ke atas gitu, tiba-tiba ada cahaya yang luar biasa, yang cahaya itu membuat dia ketakutan karena hampir saja membuat pandangannya e, tunanetra ya, karena kuatnya cahaya itu bisa merusak pandangannya. Sehingga ketika lihat ke atas langsung dia turunkan pandangannya ke bawah, sambil dia berkata kepada malaikat Mahadha. ya, nanya ini apa ini, cahaya yang di atas ini cahaya luar biasa ini cahaya apa? nur akhika fulan itu cahaya-saudaramu Fulan ya. saudara di dunia teman di dunia sahabat di dunia itu cahaya saudaramu Fulan jadi saudaranya punya cahaya yang jauh lebih lebih besar sehingga kalau lihat cahayanya saja mata itu bisa rusak ya bisa hancur karena itu segera menundukkan pandangan dia melihat cahayanya jauh lebih agung dari cahayanya waih ya dan pangkatnya tingkatannya di surga lebih tinggi dari tingkatannya Fayakulu akhi fulan itu tingkatannya saudaraku fulan yang mendapatkan surga itu cahayanya dia. Padahal kita dulu di dunia sama-sama beramal. Dia sholat, saya sholat, dia puasa, saya puasa. bagaimana kok sekarang dia diletakkan lebih lebih mulia dari saya? Ya protes itu ya. Protes karena iri yang baik. Iri untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi ya. Bukan iri untuk menghilangkan kenikmatan saudaranya. Kok saya nggak dikasih yang sama gitu loh. Saya kan sama-sama dia dulu di dunia amalnya sama. Tapi kenapa dia lebih tinggi, dia lebih hebat. Sementara saya kok di sini. amalan. Kemudian disebutkan oleh malaikat. Dia ini dulu di dunia amalnya lebih mulia dari kamu. Lebih utama dari kamu. Amalnya lebih banyak. Dan ada amal-amalan yang dia lakukan yang kamu tidak lakukan. Malaikat terus menjelaskan kelebihan-kelebihan saudara tersebut. Sampai akhirnya hati mukmin tadi uh, puas atas penjelasan malaikat sehingga dia pun ridho dengan kondisinya, dengan derajatnya, dengan tingkatannya. Jadi di surga pun orang itu kalau lihat tingkatan lebih tinggi ya pengen punya yang sama. Ya pengen punya yang yang lebih tinggi. Di dunia kalau ada orang punya motor, lihat motor temennya lebih bagus, pengen punya lebih bagus. Tapi di akhirat beda. Ya kalau punya derajat A, ah, walaupun dari indahnya luar biasa, Allah tunjukkannya lebih indah ya pengen punya yang lebih lebih indah. Dan itu banyak orang yang nanti di akhirat kaget. Wong kita ini main sama, sholat sama, ke masjid sama, cari ilmu sama. Kenapa dia bisa lebih tinggi? Ternyata tanpa pengetahuannya dia punya amalan-amalan yang lebih hebat, yang lebih luar biasa. Wa inna wa jannah Nanti ada juga satu orang bersama budaknya sama-sama masuk surga. Tuannya masuk surga, budaknya juga masuk surga. abduhu arfa minhu. Tapi budaknya ini nanti pangkatnya di surga tingkatannya di surga, lantainya di surga, derajatnya di surga lebih tinggi dari majikannya. Sampai akhirnya majikannya tuannya berkata, "Ya Rabbi, hadza kana abdi di dunia. Ya Allah, ini yang lebih tinggi, ini lebih hebat, ini dulu di dunia budak saya ini. Ya dulu di dunia budak budak saya." Fayuqalu, "Inna kana minka." Maka dijawab oleh malaikat bahwasannya dulu di dunia budakmu ini zikirnya lebih banyak dari dari kamu. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Berapa banyak bos gitu ya yang nanti di akhirat walaupun sama-sama surga insya Allah bosnya itu kalah dengan karyawannya. Karyanya, karyawannya lebih lebih hebat, karyawannya lebih utama. Makanya kita jangan pamer kekuasaan, jangan pamer harta, ya jangan pamer kepandean. Tapi kita lihat amal kita masing-masing. Kita ini mau masuk surga atau enggak? Kalau masuk surga, kita mau masuk surga yang biasa atau yang luar biasa? Jangan ngomong biasa aja enggak apa-apa loh ya. Bukan begitu mukmin. Kalau mukmin itu semangatnya yang tertinggi. Nanti akan saya jelaskan. Semangatnya ter tertinggi. Wa fil jannah ada roja. Di surga itu ada 100 tingkatan. Ya, ada 100 tingkatan. kama sama'i wal ard. Antara tingkatan yang satu menuju lantai yang berikutnya, tingkatan satu menuju tingkatan berikutnya, anak tangga satu menuju anak tangga berikutnya, itu tingginya seperti bumi dan langit. Itu baru satu, bayangkan ada seratus. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi itu seperti seperti apa? Wa alahi darajat wa dhammuha hiyal Nah, tingkatan yang paling tinggi dan paling agung, paling besar itu adalah surga Al-Firdaus. Jadi, lantainya surga Al-Firdaus itu yang paling tinggi, yang paling besar, paling agung. Fal firdausu a'la hadarajah. Surga Al-Firdaus itu surga yang paling tinggi lantainya. Wa fawquha Arsyur Di atasnya surga Firdaus itu arsy Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Waminha tufajaru anharul jannah al arba'ah. Nah dari surga al firdaus inilah ya jangan salah ya bukan dari ars tapi dari surga al firdaus inilah memancar mengalir empat e, sungai yang ada di surga. Surga itu ada empat jenis sungai. Jangan salah ya jenisnya empat tapi sungainya banyak. Jenisnya empat tapi sungainya banyak. Satu jenis itu bisa mungkin miliaran sungai yang 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 ada di surga. Empat jenis apa itu sungai dari air ya. Kemudian sungai dari susu. Eh sungai dari madu. Sungai dari khomer. Lazatan nah, nisharibin. Yang homernya kalau diminum nggak buat mabuk ya. Di surga nikmat. Karena orang mabuk tuh hilang akal. Ini nikmat homernya. Halal kalau di surga. Di dunia haram. Bayangkan mandi di sungai susu. Ya jangan dibayangkan susunya seperti di dunia nih. Ya mandi di sungai madu. Peliket semua kalau dibayangkan di dunia ya. Bukan seperti itu. Ini kan madu yang paling menyehatkan. Jadi kalau kita berenang di sungai madu kira-kira seperti apa tidak bisa dibayangkan oleh pikiran nggak bisa dilihat mata nggak terdengar oleh telinga sesuatu yang subhanallah sangat-sangat menakjubkan walida fakat amrona rasulullah saw ida saal al sa jannah anas alallah al firdos rasulullah saw memerintahkan kepada kita umatnya kalau minta surga jangan nanggung mintalah surga al surga yang paling tinggi Ya, kita kalau minta sama Allah jangan lihat amal kita tapi lihat karunianya Allah. Lihat kemampuannya Allah. Lihat maha Allah. Dan lihat maha pemurahnya Allah. Kemudian minta, ya Allah. Meskipun saya seperti ini, saya minta surga al firdaus Surga yang paling tinggi. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Dan di situ juga ada pesan, kalau kamu pengen surga yang paling tinggi, ya di dunia kamu juga maksimalkan amalnya. Jangan mengatakan, udahlah, saya sholat-sholat begini aja, yang penting masuk surga. Pinggiran juga nggak apa-apa. Ini bukan mental mentalnya mukmin yang beneran. Mukmin hakon, dia mentalnya mencari al-firdos. Makanya semua amal itu dilalap. Semua amal dimakan, semua amal dikejar, semua amal dicari. Wabayyana lana sabila idraki ala hadhi darajat. <tari> Wa tarik wusul ila asro Wa abwa bil irtiqa fiha. Naam. Wa abwa bil irtiqa fiha. Wahia. Nabi SAW bukan cuman bukan cuman menjelaskan mintalah surga yang paling tinggi Al-Firdos. Tapi Nabi SAW juga mengajarkan cara menggapainya. Gimana caranya biar mencapai surga yang ter tertinggi? Ya, pintu-pintunya seperti uh, apa yang harus dilewati biar bisa sampai ke surga yang ter tertinggi. Apakah itu? Di antaranya adalah isbahul wudhu alal makari. Menyempurnakan wudhu di saat-saat yang tidak disukai. dan disukai contohnya, sangat dingin musimnya. Ya, sangat dingin itu orang kalau wudhu rukun saja kan selesai. Tapi kalau dia mau menyempurnakan dengan sunah-sunahnya, maka dia nanti akan mencapai surga al firdaus Wa kathratul masajid orang yang sering melangkahkan kaki ke masjid. Artinya dia suka sholat berjamaah di masjid. Wantidhar sholat ba'da Orang yang menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Artinya hatinya itu selalu terpaut pada sholat. Habis sholat duhur udah kangen sama sholat asar. Habis sholat asar udah kangen sama sholat maghrib. Habis sholat maghrib udah kangen sama sholat isya. Sehingga dalam benaknya fikirannya dimanapun dia berada yang dipikirkan adalah sholat. Wa hunaka maksud sholat yang yanaluha illa thalatha. Illa thalatha. Di surga juga ada e, lantai khusus, ya, pangkat khusus yang tidak bisa dicapai oleh siapapun, kecuali tiga kelompok manusia ini. Jadi, ini surganya khusus milik tiga kelompok manusia. Siapakah itu? Imamun adil, pemimpin yang adil, ya, seorang pemimpin yang yang adil. Yang kedua, walzur wasul, orang yang punya kerabat, tapi dia suka menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya, suka menyambung hubungan silaturahim dengan kerabatnya. Waduh iyalin sobur. Orang yang punya anak banyak, keluarga besar. Waduh iyalin punya keluarga sobur. Dia sangat sabar. Sayyidina Ali wajah ketika mendengar Nabi SAW menyatakan hadith ini, bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang dimaksud waduh iyalin sobur? Orang yang punya keluarga sabar. Itu maksudnya seperti apa? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW yang dimaksud adalah orang yang dia ketika berderma pada keluarganya, tidak pernah mengundat-undat, tidak pernah ngungkit-ngungkit, nggak -ngungkit. pernah ngomong sama e, istrinya misalnya, bukankah kamu udah saya kasih ini, saya kasih ini, kok masih begini, nggak pernah ngundat-undat, sabar, perlakuannya nggak enak, ya balasannya nggak enak, dia sabar, tidak mengundat-undat pemberiannya. Ini orang nanti akan mencapai surga khusus di surga. Memang nggak gampang ya, nggak gampang udah berderma sama keluarganya, kemudian nggak dianggap, terus nggak ungkit-ungkit itu nggak mudah biasanya manusia cenderung mengungkit-ungkit. Maka kalau kita pengen derajat yang paling tinggi, derajat khusus di surga, bersabar ini. Istri juga begitu. Dia sudah melayani suaminya, ya masakan, ngepel, ya cuci-cuci, dan sebagainya. Tapi ternyata kok nggak dihargai sama suaminya. Jangan kemudian mengatakan, saya udah capek loh, ngurusin kamu, bantu kamu, ngurus anak kamu. Itu akan menghapuskan semua pahala. Kalau mau sabar, dapat surga yang khusus. Faman ahabba an yanala a'la darajat siapa yang pengen mencapai tingkatan yang paling tinggi atau mencapai surga-surga khusus jadi kalau nggak bisa sampai pada jannatul firdaus sampai pada surga-surga khusus tentunya istimewa namanya juga vvip ya surganya beda dengan surga yang lain ma'ruf jalannya udah jelas wababaha maftuh dan pintunya selalu terbuka wasabilah muyasarun dan jalannya itu mudah ya mudah dan dekat Gak usah cari jauh-jauh, mudah. Kalau punya keluarga ya sambung silaturahim. Ya punya kerabat sambung silaturahim. Kalau jadi seorang suami jadi memberi nafkah ya yang ikhlas ya, nggak usah mengundat-undat. Kalau jadi pemimpin yang adil, mudah semua itu. Wa kullu makanal hirsi waljid wal ijtihad 'aziman 'aliyah wa najihah wa tijarah kabiran wal la tadhharu watabruzu suratuhu illa hunaka fi ridwan wa rahman yauma litil nurun yalma khatif nah karena manusia ini kalau semangatnya semakin besar ya usahanya semakin sungguh-sungguh semangatnya besar usahanya juga besar sungguh-sungguh maka derajatnya nanti di surga juga sangat sangat tinggi hasilnya juga akan memuaskan dan perdagangannya dengan Allah Subhanahu wa taala pasti menguntungkan dia akan mencapai kesuksesan yang luar biasa dan kebaikan yang sangat banyak. Tapi semua itu tidak tampak di dunia ini. Tidak tampak. Kalau mau tampak sesungguhnya hakikatnya, benar-benar tampak, ya nanti di di akhirat, di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, di tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul meridhoi hambanya. Hari ketika derajat-derajat itu memunculkan cahaya, yang cahayanya seperti kilat yang menyambar, ya cahayanya luar biasa walam makan al-mu'min dahimatin aliyah rofi'ah ghaliyah la yakna illa bil ma'ali orang yang beriman itu ya dia punya semangat yang tinggi ya punya cita-cita yang besar karena semangatnya tinggi cita-citanya besar mu'min ya maka dia tidak pernah merasa puas kecuali berusaha mencapai derajat yang tinggi jadi kalau dia puas dengan yang kecil-kecil untuk akhirat nih bukan mu'min benar mu'min yang benar itu tidak akan pernah puas kecuali mendapatkan pangkat yang tertinggi pahala yang ter terbesar. bil maroti bil awali. Dia nggak akan pernah puas kecuali mendapatkan pangkat-pangkat yang paling paling tinggi. Karena labudaan tata shawwako nafsuhu ila a'la hadi darajat, watawwako ila ashrofiha, watataallak bi akmaliha wa arfaiha. Karena itu seorang mukmin yang benar-benar mukmin, dia jiwanya akan rindu hanya kepada pangkat-pangkat yang tinggi, ya tingkat-tingkat yang tinggi di surga. Kemudian yang paling mulia di surga, Walidhalika futiatahu fid dunya abwabu wasi'ah min sholil a'mal. Karena itulah Allah Ta'ala di dunia ini memberi kesempatan yang luar biasa kepada mukmin untuk melakukan amal-amal yang soleh. Yadkhulu minha wa yasa ilaiha. Sehingga mukmin bisa mengerjakan amal soleh tersebut. Fa'ilfahu Allah biha fil jannah darajat yarko fiha wa yarko hatta yasila ilal manzilah al-rafi'ah al sehingga ketika dia mengamalkan amal sholah yang banyak di dunia ini yang macam-macam mengantarkan dia ke surga yang tinggi tadi, nanti Allah Ta'ala meletakkan tingkatannya di surga, tingkatan yang tertinggi satu tingkatan menuju tingkatan yang lain, sampai dia mencapai tingkatan yang paling tinggi yang sudah ditentukan untuknya. Sampai nanti hatinya puas. Udah puas belum dikasih ini? Udah puas belum nih? Sampai akhirnya dia dia puas dan ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wamin tilkal abwab di antara pintu untuk mencapai derajat-derajat yang tinggi itu adalah al jihad berjuang di jalan Allah saat memang betul-betul dibutuhkan untuk menghadapi orang-orang uh, yang ingin mengganggu umat Islam dengan senjatanya. Ya, dalam peperangan, uh, maka orang yang mau berjuang jalan Allah berjihad, dia akan mendapatkan derajat yang tertinggi. Wahai Quran, wa tilawati, orang yang menghafalkan Al-Quran tapi tekun membacanya. Bukan hafal kemudian gak pernah dibaca atau kemudian hilang hafalannya. Hafal dan dia tekun membacanya. Wa isbaghil wudhu alal makarih. Menyempurnakan wudhu di saat-saat yang -saat memang tidak disukai. Ya ketika dalam kondisi yang sangat dingin contohnya. Wa Dan banyak melangkahkan kaki ke ke masjid. Wa ba'da menunggu sholat, ya menuju sholat yang yang lain. Jadi habis sholat wajib menunggu datangnya salat wajib berikutnya dengan rasa rindu. Wal ikhtar min zikrillah, berbanyak berzikir pada Allah Ta'ala. Wa kalimah tayyibah turzillah wa rasulah, mengucapkan kalimat yang baik yang menyebabkan Allah dan Rasulnya ridha. Ya takallamu bihar rajul min ridwanillah la habalan. Ada orang itu ngomong yang baik, omongan itu dia enggak anggap sesuatu. Biasa aja tapi ngomong baik. Tapi ternyata telah buat Allah Ta'ala ridha kepadanya. Makanya kita ngomong yang baik saja. Kalau ngomong yang baik itu mungkin kita nggak ngegap tuh amal seperti sholat, seperti tahajud, seperti jihad, seperti sedekah. Tapi ternyata omongan yang baik itu bisa buat Allah Ta'ala ridho dan Rasulullah Ta'ala ridho kepadanya. Wasabrun jamilun al-bala makruh azim. Dan sabar yang baik. Sabar yang baik itu nggak berkeluh kesah. Ya sabar yang baik. Ya sabar yang baik atas ujian yang yang nggak disukai yang besar. Wasyafa'ah hasanah. Indah di sultanin fidaf imakruhin au mabla birrin orang yang punya kenalan pejabat ya, punya kenalan penguasa. Kemudian ada orang yang punya hajat kepada penguasa tadi. Ya, untuk menghindarkan hal yang gak enak atau menyampaikan yang baik. Maka dia membantu orang tadi agar ucapannya didengar sama pejabat tersebut. Agar ucapannya didengar oleh penguasa tadi, membantu menyampaikannya. Maka orang yang seperti ini juga akan mencapai derajat yang khusus di surganya Allah Subhanahu wa taala wa qad ikhtasallahu subhanahu wa ta'ala ba'd anas bi darajatun mu'ayyanah la yanaluha ghairuhum Allah ta'ala juga telah memberikan kekhususan pada orang-orang tertentu untuk mencapai derajat-derajat yang tertentu di surga yang tidak bisa dicapai oleh orang lain wala yudrikuha illa min amalin illa man 'amila bi amalihim dan tidak bisa mencapai surga tersebut kecuali orang yang mengamalkan sama dengan amalnya fahuna kadarajatun makhsushah la yanaluha illa arbabul humum watafkir fisa'i alal ayal bil halal. Di antaranya adalah tingkatan di surga yang khusus yang tidak bisa dicapai kecuali orang-orang yang mendapatkan rasa suntuk ya karena mencari rezeki buat keluarganya. Karena capek cari rezeki sampai dia itu sumpek gitu ya. Kok nggak dapat dapat? Ini kalau dia sabar, dia akan mencapai derajat yang khusus di surga. Orang yang memikirkan ya, bagaimana caranya anak-anaknya, pasangan hidupnya bisa bisa mendapatkan nafkah dengan baik, dia berusaha untuk bekerja mencari rezeki yang halal dan memikirkan caranya mendapatkannya sampai dia capek seperti itu akan mencapai derajat yang khusus di surganya Allah subhanahu wa taala rahimakumullah dari apa yang sudah kita baca tadi ini bersama-sama maka ada satu kesimpulan satu kesimpulannya apa Allah tidak menjadikan surga satu tingkatan bertingkat-tingkat bahkan ada seratus tingkatan yang paling tinggi adalah surga al firdaus maka semangat kita Mari kita mencapai surga yang tertinggi. Kalau gini lah gambarannya, ada uang satu rupiah sama uang satu miliar dolar. Pilih yang mana kita tentu kita pilih yang satu miliar dolar. Nah, kalau uang aja kita pilih yang besar, maka surga kita akan pilih yang terbesar. Karena akan tinggal selama-lamanya di sana, bukan tinggal sementara loh, tinggal selama-lamanya abadi. Makanya, saatnya di sekarang ini, mumpung masih di dunia, mumpung masih hidup, cari surga yang ter tertinggi. Kata kunci dari saya. Kalau kita nggak bisa mengamalkan amalan yang banyak, maka ada satu, satu kunci yang bisa menyampaikan pada surganya orang-orang soleh. Ini sebenarnya rahasia. Jangan di-share nih, kalau di-share repot ini ya. Ini amalan yang mudah, tapi bisa menggapai surga yang yang tertinggi. Apakah itu? Cintai orang-orang yang punya surga tinggi. Cintai orang-orang yang punya firdos. Cintai orang-orang yang amalannya amalan firdos. Cintai orang-orang yang memang hidupnya untuk firdos, jenetul firdos. Cintai mereka semua. Almar'u ma'aman ahab nanti kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Nah ini modal cinta, memang cinta nggak gampang ya. Banyak orang ngaku cinta. Tapi kalau udah urusannya suruh bantu yang dicintai, lari. Ya urusannya disuruh perhatian sama yang dicintai, nggak mau perhatian dia. lu Lulu gue-gue, kamu-kamu saya-saya. Ya, kalau kita cinta sama orang soalnya enggak, enggak boleh seperti itu. Jiwa, raga kita, harta, pikiran kita semua, kita tunjukkan untuk membuktikan cinta kita, sehingga dengan modal cinta ini, kita bisa mendapatkan pahala-pahala yang direh orang-orang soleh tersebut. Ya, orang soleh akan mengatakan, dia orang mencintai saya, dia akan bersama saya. Ya Allah, dia bersama saya. Ya Allah, dia cinta sama saya, kumpulkan bersama saya. Nanti orang soleh akan minta, minta agar kita dikumpulkan bersamanya. Ikhwani semoga kita masuk surga Al-Firdos, jenah yang tertinggi bersama Nabi Muhammad SAW, orang tua kita, keluarga kita, teman-teman kita, sahabat kita, dan semua orang yang berbuat ber ber baik kepada kita. Amin Allahumma Amin tanpa hisab tanpa susah Insya Allah kita bertemu pada episode yang berikutnya jangan lupa setelah nonton ini share ya dan berikan komentar saya suka membaca komentar anda Suka, nggak suka, apapun komentarnya saya baca, masukkan buat saya. Ya, share kepada siapapun, agar semakin banyak yang mengenal surga Allah Ta'ala, tempat abadi kita kelak, tujuan yang menjadi tujuan semua orang yang hidup di jagat raya ini, yaitu hidangan jamuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang abadi. Semoga kita semua masuk dalam surganya Allah Ta'ala, tanpa hisap, tanpa susah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.